Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masih ada di IKN ini, nggak ada habisnya kalau membahas tentang IKN ini, terus pembangunan yang ada di IKN. Jadi sejauh ini masih terus dilakukan di berbagai jalanan ataupun di lokasi pemerintahan yang akan dijadikan pusat dari pemerintahan, masih terus dilakukan pembangunan guys, seperti yang terlihat di sini. Ini adalah memperbaiki jalan yang ada di simpang Riko, tembusan Gresik dan Donghua. Bisa dilihat teman-teman di sisi kanan dan kiri di sini menumpuk material karena pembangunan ruas jalan belum 100% selesai. Jadi masih banyak material yang tertumpuk di sini. Dan mudah-mudahan pembangunan seluruhnya untuk IKN ini segera terselesaikan teman-teman, dan semoga dilancarkan semuanya. Kalau dilihat di sini itu rumahnya masih terdapat di beberapa titik karena memang di sini wilayahnya itu masih perkebunan kelapa sawit ya, dan berbagai macam jenis pohon masih ada di sisi kanan dan kiri jalan ini. Maaf ya teman-teman kalau suaranya nggak begitu jelas karena angin di sini itu begitu kencang, jadi suaranya agak terganggu. Oh ya guys, dan juga sawit-sawit di sini itu masih produktif loh. Buktinya tadi ada beberapa mobil yang masuk mengangkut buah sawit di sini guys. Jadi kebun-kebun sawit ini adalah milik warga sekitar. Jalan ini adalah jalan dari simpang Tiga Riko yang bisa dilewatin menuju ke Donghua, Gresik dan sekitarnya guys.
Nah, ini adalah kondisi jalannya untuk menuju ke Desa Donghua dan Gersik. Bisa juga melewatin jalur ini, guys. Di sini kondisi jalannya itu ada sebagian yang masih dalam perbaikan. Jadi buat teman-teman yang mau ke Donghua melalui jalur darat bisa lewat di sini ya, karena untuk ke Donghua itu ada dua jalur, jalur laut dan jalur darat. Oke guys, terima kasih ya sudah mengikuti video aku. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih guys.